SMPN 1 Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. MPLS tersebut digelar selama 3 hari mulai Senin 15 Juli hingga Rabu 17 Juli 2024. Diikuti ratusan siswa baru, MPLS ini dibuka langsung oleh Kepala Sekolah, Dr. Anders Haji Sri Eni Lutfia, MPD. Ketua Panitia Bahtiar Kanu mengatakan, siswa baru yang mengikuti MPLS dibekali materi baru yang terbilang wajib diikuti. Materi baru itu yakni anti-bullying dan gerakan sekolah sehat. Pihaknya juga mengundang pemateri dari Babinsa Kecamatan Ujung untuk menjadi pemateri di hadapan siswa baru. Selain itu, Bahtiar mengungkapkan SMP Negeri 1 sudah menghilangkan sistem perpeloncoan, sehingga sekarang para siswa baru menggunakan pakaian yang sebenarnya saat sekolah. Dirinya berharap siswa baru yang mengikuti MPLS dapat menjadi siswa yang bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi. Melalui kegiatan MPLS ini, besar harapan pihak SMPN 1, para siswa lebih mempererat tali persaudaraan baik kelas 7 hingga kelas 9. Jadi yang berbeda dari tahun sebelumnya MPLS ini apa, Pak? Ya, yang pertama tentu hal penampilan anak-anak kita ini sudah menjauh dari biasanya kan kalau MPLS itu atau MOS biasanya kan ada perlakuan-perlakuan yang bagaimana ya. Nah, untuk semester itu sudah mulai dihilangkan. Jadi anak itu berpakaian sewajarnya, bagaimana kemudian pakaian anak sekolah yang sebenarnya. Tidak ada lagi tukang-tukang apalah ini kendara. Jadi anak-anak betul-betul memakai pakaian yang sebenarnya. Yang kedua, ada materi baru yang untuk tahun ini itu seperti anti-bully, kemudian gerakan sekolah sehat. Tentu besar harapan kami ke guru-guru di SMP 1 bahwa anak-anak yang terjaring di PD SMP Negeri 1 tahun ini bisa mengikuti MPLS dengan baik, kemudian bisa menjadi siswa yang bertanggung jawab, berdedikasi tinggi, dan yang terpenting adalah bisa bekerja sama dengan teman-temannya, baik itu yang sesama kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9. Itu tujuan utama sebenarnya MPLS, bagaimana kemudian kita mereka mempersaudarakan. Dan seperti yang kita tahu bahwa di upacara pembukaan tadi, Ibu Kepala UPTD SMP Negeri 1 itu sudah mempersaudarakan antara siswa kelas 9, kelas 8, dan kelas 7. Dari Parepare, Faizal Lupi, PJR Channel, melaporkan.